Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhoil balaya wa li jamaati ahli hadzal masjid alladziina sabaquuna bil iman lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب احتمال الأذان. باب tentang tahan terhadap segala perkara yang menyakitkan. Jadi, tahan uji, tahan terhadap segala macam perkara yang menyakitkan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal kadhimina al-ghayza wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat ini sudah beberapa waktu yang lalu, bab tentang menahan marah. Dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kepada manusia, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Kemarin saya sampaikan, kalau orang memiliki sifat ihsan, maka dia akan mudah untuk menahan nopo ihsan, kemana saja merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Jadi anta butullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ibadah bukan namung sholat, melaku, mangan, turu, itu kita ada ibadah. Kalau makan minum tidur kita sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang memiliki sifat semacam ini, orang yang dicintai oleh Allah, kalau dicintai oleh Allah pasti dia bisa menahan marah dan pasti dia bisa tahan terhadap segala macam perkara yang menyakitkan kepada dia, baik sakit secara fisik maupun sakit secara psikologis. Baik secara fisik maupun psikologis, maka dia tahan. Resepnya apa? Yaitu tadi, kita kemana saja merasa melihat Allah, kalau tidak bisa kita merasa yakin bahwa kita ini dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Ini juga sudah saya sampaikan, dan sungguh siapa saja yang sabar kemudian dia memaafkan, maka perkara yang demikian itu termasuk perkara yang sangat diberatkan, atau perkara yang dituju, atau termasuk merupakan target. Kalau kamu sudah mendapatkan sabar, kalau kamu sudah memiliki sifat memaafkan, maka tujuan kamu telah tercapai. Kenapa? Karena sabar itu
menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Makanya buat wong iman niku maksudi guyo-guyo tetap sabar. Kapan ngelawan? Nanti ada saatnya kalau ngelawan, ya. Tapi Nabi, para sahabat memberi contoh bagaimana beliau disakiti, dihina, diludahi, tetapi tetap sabar, tidak pernah membalas itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali nanti kalau yang dihina adalah agama Allah. Ini contohnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah innali qorobatan asiluhum wa yaqauni wa aksinu ilaihim wa yusiuni wa yusiuna ilayya wa hlumu anhum wa yajhaluna alayya wa qala la in kunta kama qulta fa kannama tusifuhumul mal wala yazalu ma kamillahi ta'ala zahirun alaihi ma tumtu ala dhalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu memiliki kerabat. Kerabat itu asilahum. Aku senantiasa menyambung tali silaturahim kepadanya, silaturahmi kepadanya. Wayaqauni, tetapi dia senantiasa mutus. Aku sambung, dia tambah mutus. Aku sambung, ternyata dia tambah mutus. Wa aksinu ilaihim, saya senantiasa berbuat baik kepada mereka. Tetapi wayusiuna ilaiya, tetapi dia senantiasa membalas keburukan kepada saya. Wa hlumu anhum, dan aku pun bersabar atas mereka. Tetapi waya jaluna ya, mereka justru menganggap bodoh kepada saya. Wong niku nak diapa-apate gak nglawan, niku tambah diarani goblok. Ket biyen ngoten niku nggih. Nggih tambah capek iku goblok, kocik sing macam-macam lah. Nah, niku memang resikonya kalau kita ini dihina, disakiti, tidak membalas. Siap-siap dengan stigma semacam itu. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Faqala la in kunta kama qulta, apabila apa yang keadaan kamu seperti apa yang kamu katakan, maka sesungguhnya kamu seolah-olah memberi makan kepada saudaramu tadi dengan abu panas. Apa artinya? Ya, sesungguhnya seolah-olah saudara kamu tadi ya mendapatkan abu panas. Artinya apa? Dia senantiasa mendapatkan dosa besar. Jadi senantiasa mendapatkan dosa besar. Niki kafakan nama tusafahumul mal bidomil mawakihi anta ja'aluhum yasifuna rozma'al hari wahda min hilafil ghalib fa'inal ghalib min istimewa kasmir syar ayat suruh jawabul muqatim minha wa'inahu jawabul sani izala latil lalika alihi wahada fi aksi lalika wajazaw ibnu malik taba'an li faro'in wa'nuhu al-juhur hamal ghoru sya'id. Oke, jadi maknanya sama, maknanya bahwa dia senantiasa mendapatkan dosa. Wala yazalu ma'akum ma'aka minallahi ta'ala zuhirun alihim. Dan Allah, kalau keadaan kamu memang seperti itu, Allah akan terus menerus memberikan pembela kepada kalian atas mereka. Madun tu'ala dalika, selagi kamu tetap dalam kondisi demikian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi
dianggap bodoh, tapi kita justru dibela oleh Allah. Dibelanya tidak hanya di dunia, tetapi nanti sampai di akhirat. Bahkan wingi di waktu ngaji tafsir, kalau kita mengalami seperti itu, maka kita nanti akan dibangunkan istana di surga. Ingin mendapatkan istana di tengah-tengah surga, maka muliakanlah orang yang menghinakan kamu. Kemudian lomano marang wong sing medit marang awakmu, dan seterusnya. Itu kalau kita ingin dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dihina tidak membalas, tidak melawan. Yang dihina adalah fisik kita, ya. Nanti kalau yang dihina agama Allah, maka kita wajib untuk membela, bukan membela diri, tetapi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Babul ghadabi idza intahakat haramati syar'i. Bab tentang marah jika apa-apa yang diharamkan oleh syariat itu dilanggar. Dan ini Pak, kita sabar kalau yang dilanggar oleh diri kita adalah fisik. Maaf, kita dilanggar fisik kita oleh orang lain, maka kita sabar, kita tahan terhadap segala macam perkara yang menyakitkan. Tetapi kalau yang dilanggar itu adalah hukum-hukumnya Allah, maka kita diperkenankan untuk marah. Diperkenankan untuk membela, marahnya bukan emosi, tapi membela agama Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'adzimu hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbi." Barang siapa yang mengagungkan aturan-aturannya Allah. Hurumatillah itu artinya apa-apa yang diharamkan oleh Allah, aturan-aturannya Allah itu dijunjung tinggi. Fahuwa khairun, maka itu lebih baik lahu bagi dia, inda rabbihi, di samping Tuhannya. Jadi Bapak, kalau kita memandang tinggi hukum-hukumnya Allah, maka itulah yang paling baik di sisi Allah. Waliane Pak, wong sapa wae sing meremehkan hukume Gusti Allah, maka orang itu justru semakin buruk nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati nggih. Jangan pisang-pisang kita meremehkan aturan-aturan Gusti Allah. Nanti kita pasti, ya pasti, orang yang meremehkan, menghina hukum-hukumnya Allah, bukan semakin mulia, justru dia akan semakin dihinakan oleh Allah. Tetapi siapa yang semakin memuliakan hukum-hukumnya Allah, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Pun aja sampai Pak, gara-gara kita ini belum mengamalkan hukumnya Allah, justru menafikan hukumnya Allah. Ini bahaya Pak. Dosa ini double. Entar ya, wong wedo ini, jadi gak belum gaji Pak. Tapi justru menafikan hukumnya Allah terkait jilbab. Maka dosa ini loro Pak. Dosa ini siji gak jilbab, nomor loro dosa ini ingkar terhadap ayatnya Allah, ingkar kepada Allah. Ingkar terhadap satu ayat itu podo karo mengingkari seluruh Qur'an. Mulane hati-hati nggih. Dan ae urung wajib kan aja menafikan hukumnya jilbab. Ya kita sadar begitu saja dan kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Mulane hati-hati nggih. Goro-goro hukumnya Allah itu kita belum kuat untuk mengamalkan, kalau jangan sampai menentang, jangan sampai ingkar terhadap aturan-aturannya Allah. Siap-siap, nah kamu ingkar, menentang, bukan semakin mulia, dia nanti akan semakin dihinakan oleh Allah.
lihat saja. Tapi yang sekarang belum kelihatan. Nanti suatu ketika Allah akan tunjuk. Ingkang surullaha yang surkum, Allah berfirman, jika kalian menolong agama Allah yang surkum, Allah pasti menolong kamu. Tolonglah agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kamu terhadap musuh-musuh kamu. Dan ini Pak Wingi pun belum sampai ini. Wong goro-goro meremehkan hukum-hukumnya Allah, akibatnya orang Islam terhinakan. Wingi di tafsir pun dibahas ini. Macam mereka mulai cilik kelakuan ini diupaini wadus, makanya ya orang mulia Pak. Jadi ini hina, ini keadaan kita semacam itu. Kenapa? Lawang macan ini yang gawe aturannya macan. Nah macan gawe aturannya wedhus ya. Siap-siap dia dihinakan. Makanya asli nih, hari ini kita ini kenapa umat Islam terhina? Ya karena kita sendiri menghina hukum-hukumnya Allah. Menghina Al-Qur'an. Ya. Ini mau ninggalin judha nenek wong ngidir Qur'an oh, langsung pedangnya metu. Tetapi nak isi ni Quran dihina, diinjak-injak ke enak orang protes dari kita. Coba pak, perintah Allah gak dilakoni. Perintah Allah aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Nanti pak itu apa gak sholat. Dan ini menghina. Pemenang mesti ngerti nak sholat itu wajib, gak dilakoni. Dan ini jenengi menghina. Pak ini tidak dilakoni mereka. Saya tidak mengingkari hukumnya Allah. Misalkan begitu, dia sadar, dia mohon ampun kepada Allah. Kalau seperti itu, ingkarnya karena ingkar tidak mentaati perintahnya Allah. Pokoknya kalau tidak melakoni apa yang ada dalam Quran, jangan merasa aman. Mohon ampunlah kepada Allah. Tetapi kalau Anda merasa aman, berarti kamu menghina terhadap hukumnya Allah. Siap-siap kalau menghina hukumnya Allah, Anda akan mendapatkan apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas penghinaan kamu. Kalau kamu menghina agama Allah, sakhirallahu lahum, maka Allah akan menghina kepada kamu. Hati-hati. Wa ana bin Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu anhu qala ja'a rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akharu an salati subhi min ajri fulan mimma yutilu bina fama ra'aitu nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qatun arsyatu mimma ghadiba yawma idin faqala ya ayyuhan nas inna minkum munafiru munafirin fa'ayyukum amman nas Payu jiswa innami waro'il kabiro wasogiro wadah hajjah mutafakun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud Nabi marah Pak. Ini Pak. Dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu berkata, telah datang seorang lelaki lapor kepada Rasulullah. Maka lelaki tadi berkata, sesungguhnya saya terlambat ya. Bukan terlambat, saya la ta'akhkhara an salati subhi min ajli fulan. Saya telat untuk datang ke masjid jenengan karena saya salat subuh bersama dengan fulan, di mana imamnya fulan tadi memanjangkan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan saya tidak pernah Nabi marah semarah seperti hari ini, kata Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud. Maka Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian sekali kalian itu jangan sampai mabalutun yasyaridun yasyaridun laisa fi kitabillah. Jangan sampai menjadikan orang lari dari agama Allah. Wahai sekalian manusia, janganlah sekali-kali menyebabkan kalian itu
orang-orang itu justru lari dari agama Allah. Maka takutlah kamu apabila menjadi imam terhadap manusia, apabila kamu terlalu panjang di dalam sholat menyebabkan orang-orang yang makmum itu dia tidak khusyuk, menyebabkan dia itu tidak sempurna di dalam sholatnya. Fa inna min waraihi, karena sesungguhnya di belakang orang yang diimami itu ada orang yang tua, ada anak-anak, ada yang orang-orang yang lagi berhajat mutawakkhin alaih. Jadi Nabi itu marah begitu, Pak, menyebabkan kalau ada indikasi atas sikap sifatnya seseorang itu menyebabkan dia ini lari dari agama Allah, maka Nabi marah. Makanya niki, Pak, termasuk nggih nak ngimami salat ojo dawa-dawa. Tapi niki lagi perlu dipahami nak sahabat rumiyin niki dawane sahabat napa? Dawane sahabat ya dawa temen ngoten. Orang kaya awake dhewe ngoten iki, Pak. Masyaallah. Lah Kanjeng Nabi niku nak nyontoni niku kok meneh nak dina Jumat. Niku nak salat subuh niku siti waos salat Ad-Dahar. Terus nyebuti waca Hamim salat Alif Lam Mim Sajdah. Surat Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua itu salat Ad-Dahar. Niku Kanjeng Nabi nak mencontohi salat subuh di hari Jumat. Lan iku dawa wae. Ukurane awake dhewe. Lah niki nek sahabat protes niki dawa, lah niki memang mungkin ya setengah apa sak jus ngono mungkin. Sarokate sak jus ngono. Akhire protes kepada Nabi, maka Nabi marah, ditegur jangan sampai orang yang di belakang imam itu ngrundel atau dia ini apa namanya sakit atau tua yang lemah menyebabkan tidak khusyuk dalam sholatnya, menyebabkan mangkel akhirnya tidak gelem sholat berjamaah. Maka hati-hati, kita pun juga jadi imam juga harus bijaksana. So weneng wacane wapi akhirnya ini lupa, nanti menyebabkan orang itu dia tidak mau sholat berjamaah. Kalau nggak mau sholat berjamaah, berarti Anda telah menyebabkan orang lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sangat marah kalau dia menyebabkan menjadi penyebab larinya seseorang dari agama Allah. Ini, hati-hati. Kita termasuk kalau kita di masjid sama saudara-saudara kita dijaga, gimana? Dijogo ibu-ibu kadang-kadang dipendel karo awake dhewe akhire mlayu. Lagi tepone masjid bisa lakon disemoni tumben kon. Aduh, wis meneh ra ono temen. Hati-hati nang duwe lambe niku nggih. Sampai mau kesambet apa lu ini? Ya Allah, macam mana re? Ya Allah, nak perlu lagi ke pemisanan yang masjid itu dipijeti. Aduh, kesel gak pernah. Iya, sebenarnya tak pijeti. Mono, langsung apa? Nak perlu ngelakon. Iya, mulai tak cikgu lingkungi. Guru ya lebih dispenser. Ngoten, gih. Mulanya naikin uang anyar. Jamaah masjid at-Tasrif ojo dipanteng ya sewawang ini akhirnya layu termasuk ya nak negur wong. Hati-hati, hati-hati negur nih. Masya Allah, kadang-kadang kan lagi pertama teng masjid sholati dereng bener ojo langsung ditegur terus salah menunggu, waduh wes meneh gak gitu makanya hati-hati, jangan sampai menyebabkan gara-gara ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita menyebabkan orang lari dari masjid. Niku ngoten. Tiganya masjid tadi. Jangan sampai asbab ucapan kita, perbuatan kita, orang itu akhirnya melanggar aturannya Gusti Allah.
Jadi hati-hati ya. Termasuk melanggar aturan Gusti Allah. Kadang-kadang kita merekomendasi sesuatu. Merekomendasi sesuatu itu berdampak pada orang itu melanggar perintahnya Allah, bahkan menyebabkan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kan menurut wassalamualaikum tak aku. Ya apa no melo korek, no fatwa, no fatwa halal. Gimana tadi gue mas, zaman zaman kita, makanya wis gak aneh-aneh lah awak ini. Jangan sampai asbab sikap dan sifat kita menyebabkan kita ini akhirnya jatuh di dalam kategori orang yang mengusir seseorang dari ketakwaan kepada Allah, atau kita menjadi penyebab seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Mohon hati-hati nggih. Wa Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi mungkin ben sepakat mari. An Aisyah radhiyallahu anha qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatani fi kiramin fihi tamasil falam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum katakanku wa talawana wa juhu wa bala ya Aisyah satu nasi adaban indallah yawmal kiamatil ladina yubogu nabi khalqillah mutamahu niki niki mboten penak niki hadis niki tapi niki dawuh kanjeng Nabi Pak ya napa niki. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan dari perjalanan. Waqad satartu sahwatal libi qirami fihi tamasil. Jadi Nabi tiba-tiba datang dari perjalanan masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku telah menutup ya salah satu ruangan di dalam rumah itu dengan tirai, yang mana di dalam tirai tadi ada gambar. Ya, ada gambar fihi tamasil. Jadi ada gambar menyerupai ya makhluk hidup, menyerupai makhluk hidup. Dan sini cuma ini seperti boneka, ya, gambar boneka. Para marohah Rasulullah SAW hatakahu wa talawana wajuhu. Maka begitu melihat tirai yang seperti itu, maka Nabi merobek tirai tadi dan wajahnya merah. Maka Nabi bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia ini akan diazab dengan sangat di sisi Allah pada hari kiamat. Dialah orang yang menyerupakan apa namanya, membuat sesuatu yang menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah. Mutamakur aneh. Ini ke Nabi dulu. Kalau melihat seperti ini tidak suka. Kenapa? Niki Pak. Niki padahal niki motif ya gambar makhluk hidup ya seperti makhluk hidup, tapi gambarnya enggak real Pak. Gambarnya abstrak. Tapi ada pola menyerupai manusia, gambarnya manusia atau binatang. Nah itu loh Nabi enggak suka, langsung dirobek. Ya. Kenapa? Nanti kata Nabi apa namanya akan mendapat azab yang berat nanti di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang membuat sesuatu yang menyerupai ciptaannya Allah. Mutabakur alaih, hati-hati ya. Dan gambar foto, nak foto ya Allah. Insyaallah. Kalau dulu Nabi seperti itu Pak. Apa-apa yang menyebabkan berpotensi ya untuk membuat sesuatu yang menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah, itu berpotensi untuk disembah. Makanya Nabi robek itu supaya potensi-potensi itu tidak akan
terjadi. Nggih, niki pun kula sampeni beberapa waktu lalu, termasuk ketika di dalam apa sebelum setelah Nabi Adam wafat, ada lima ulama besar itu akhirnya digambarkan itu dulu. Begitu digambar, lama-lama disembah. Maka Nabi mengantisipasi jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Makanya ketika beliau di rumah ada tirai, ada gambarnya binatang, gambarnya orang, walaupun bentuknya masih abstrak, maka Nabi tidak suka. Lelaki rumah awak dia yang foto ya. Kalau ni teleponnya tu mahu, nak terus terang dulu tengok dia dan diajak pak foto tak pasang betul ni. Betul ni tak pasang. Ya tak teleponnya tengoknya foto yang tapi saya masukkan di karena saya ya seperti ini. Nabi tidak menyukai adanya gambar-gambar di rumah kita. Bahkan di dalam hadis, malaikat tidak masuk ke rumah kita kalau di rumah kita ada gambar. Nak gambar wali ya nopo. Gambar kiai ya nopo. Ini kipun boten kula boten komentar, Pak. Boten komentar. Nah, Mbah kula niyen tetep ya boten Pak. Mbah kula lho nggih, Mbah kula. Kula mangane kula melok Mbah kula. Mbah kula mboten kersa, mboten bareng masih gambare kiai, gambare ustaz, gambare para wali nang omah waja ana gambar. Mari dewi, Mbah. Kula lho gambare dewi. Gambare dewi. Tapi nggih wonten ulama sing ngasalaken. Niki konteksnya yang ulama yang membolehkan itu konteksnya pokoknya gak disembah. Itu ulama yang membolehkan, termasuk ulama-ulama di Saudi itu wonten. Jadi nek apa jenenge arane menyimpan gambar, maka nanti malaikat gak masuk. Saya pernah silaturahim ya kepada satu ulama, seorang ulama gitu. Dia enggak setuju gitu. Kalau gambar itu apa namanya? Kita dapat dosa termasuk yang dilarang oleh Nabi, maka segala macam jenis gambar enggak boleh. Langsung ulama tadi minta, "Kamu punya dompet? Tolong bawa ke sini, bawa ke sini." Akhirnya kamu berarti juga dosa. Ini dibuka jiji kok dompete. Dompete ana duite lah. Duit kan rata-rata gambar menungso wae. Kowe yo dosa padha wae. Aku dosa iki ngene to kowe yo dosa soal ini dompetku yo ono kan gambare ngono wae. Makane yo wis. Tapi yang paling penting, Pak, yang paling bagus sekali lagi di rumah kita usahakan tidak ada gambar. Niki nak kula itiba dawuh Mbah kula rumiyin mboten pareng nggih pun mboten enten gambar teng niki. Nak gambar bangsane tumbuh-tumbuhan silakan nggih. Pokoknya aja gambar menungso, gambar binatang. Kalau kita membuat gambar semacam itu ya sudah kita simpen saja, jangan dipajang. Niku wae. Saya ini gak gambar ya, gambar hidup. Ya apa, TV ini TV flat Pak, di timeline flat. Adik 32 inci. Ya pun, nah ini yang menunggu ya pun. Nah kalau yang duit gambar menunggu ya, kebetulan buka laptop, buka HP. Tapi yang jelas, sekali lagi Pak, hati-hati dengan seperti itu. Artinya terutama ketika kita sholat Pak, karena di dalam riwayat hadis diterangkan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah kita kalau di rumah kita ada gambar atau ada anjing di dalam rumah kita. Maka dari itu setidaknya kalau kita ada punya TV dan sebagainya, nak pas sholat patenono TV, HP dipateni, itu ditutup. Setidaknya seperti itu supaya malaikat masuk ke rumah
kita. Jadi hari-hari aku seneng nak malaikat gak mlebu. Malaikat Israel gak mlebu jerene. Wah, gak ngono deh. Malaikat Israel ya tetep mlebu. Nah, malaikat Israel itu pengecualian. Malaikat rahmat sing gak mlebu ning omahe dhewe gara-gara ana gak gambar arek-are ngono. Jadi gak apa-apa malaikat gak mlebu peneran jerene Israel gak mlebu jerene lho. Gak ngono. Nggih. Masyaallah. Terutama ngapunten Bapak Ibu nggih. Mohon maaf perlu saya sampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, di rumah sakit biasanya ada TV. Makanya hati-hati seperti itu. Ya sesekali kena wis awake sehat nang ndelok TV silakan. Bagus kalau TV di sekitar jangan setelan. Setel ngaji. Setelah seperti itu ya, Masya Allah saya pernah mengunjungi orang sakit Pak, padahal posisinya sudah sakaratul maut. Lah nek ngono Pak, disetel ya. Lah ndak. Wis yo napa niku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangdut, akhirnya dangdut tenan mate akhirnya Pak. Mulane hati-hati nggih, hati-hati, terus terang hati-hati. Mungkin nek ngoten niku jenengan juga wong loro, nak wayahe nazak seperti itu pateni wae nak orangnya acara ngaji ning ngono. Tapi nek enten acara ngaji bagus supaya apa? Malaikat rahmat bisa masuk ke dalam ruangan tempat kita, apa namanya tempat saudara-saudara kita yang terbaring sakit apalagi kalau menjelang sakaratul maut. Aja sampe nyang jago Pak. Nak digawa ning gone rumah sakit sebelah mriko Pak. Oh, enek kebaktian pagi, kebaktian sore. Mulane hati-hati nggih, aja nggawa ning gone rumah sakit non muslim. Mbak nak kepeksa ya apa? Nak kepeksa ya wis, nak iso jalur kuwi dipateni utawa kupinge disempet wis. Ya, disempet. Ya ini bahaya Pak. Makanya pada kondisi sakit udah cari rumah sakit yang umum atau rumah sakit yang bagus cari rumah sakit Islam. Buat ngoten nggih, sing penting apa yang potensi-potensi yang menyebabkan kita ini jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kita minimisasi. Nggih, ngoten mawon. Muga-muga Gusti Allah maring taufik dhewe kepada kita. Tanya jawab minggu depan sakniki mangan soto mawon syukuran alhamdulillah tuhu panjenengan sedaya anak sambung tuki tenggene Yordan sekarang posisi di sana sedang mulai belajar, mudah-mudahan minta doa restunya supaya diberi keberhasilan kesuksesan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.